Hai, assalamualaikum, salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Dalam video kali ini kita nak bercerita tentang sukan pemotoran MotoGP. Kenapa MotoGP? Sebabnya bermula musim 2027 akan ada pelaksanaan peraturan baru, dan peraturan baru ni sebenarnya memang agak besar, akan meninggalkan impak besar pada sukan MotoGP secara keseluruhan. Tapi macam biasa, sebelum kita sembang lebih lanjut, jika ini kali pertama disinggah di channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng, serta jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, jadi MotoGP atau pihak Dorna Sport telah mengumumkan pelaksanaan peraturan baru bermula musim 2027. Ya, bermula musim 2027 akan ada peraturan baru yang kesemua pasukan MotoGP perlu ikut. Tapi peraturan baru ni hanya melibatkan kelas premier MotoGP sahaja. Maksudnya Moto2 dengan Moto3 memang tak terlibat. Jadi kenapa peraturan baru ni ada? Sebabnya Dorna kata nak peraturan ini menjadikan jentera lebih selamat untuk rider MotoGP. Mereka kata motor sekarang yang ada tu okey memang agak bahaya. Mereka kata jentera yang ada tu terlampau laju, memang boleh mengancam nyawa rider. Jadi sebab itulah pelaksanaan peraturan baru 2027 ni dilakukan. Okey, fokus utama peraturan ni adalah menjadikan bukan hanya sukan MotoGP lebih selamat, malah mampan atau sustainable, dan juga mereka nak menyaksikan lebih banyak overtaking. Sebab apa? Kalau tengok MotoGP terutamanya dalam tempoh 2-3 tahun ni, memang kita nampak ada gap yang besar. Terutamanya daripada pengeluar Continental seperti Ducati, KTM dan Aprilia dengan pengeluar Jepun seperti Honda dan Yamaha. Kalau tengok memang jurang tu agak besar. Jadi mereka nak promote lebih banyak overtaking bermula musim 2027. Jadi jom kita tengok peraturan apa yang akan berubah berkuat kuasa bermula musim 2027. Jadi peraturan pertama yang akan berubah bermula musim 2027 melibatkan kapasiti enjin. Okey. Jadi enjin yang sekarang ni 1000cc, tahun 2027 akan turun kepada 850cc. Sebab apa dia orang turunkan? Sebab mereka nak menurunkan top speed jentera, okey. Yang sekarang ni on paper boleh mencapai 360 km/jam. Memang menurut Dorna kelajuan tu terlampau tinggi, tak selamat untuk para rider. Apatah lagi dengan pelbagai sistem yang ada, memang 360 km/jam tu memang sangat-sangat laju. Tak kisahlah enjin daripada Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha dan juga Honda. Jadi punca utama dia turunkan kapasiti enjin tu adalah memberi kesan yang lebih selamat. Okey, rider lebih selamat, top speed menurun dan supaya prestasi enjin jauh lebih efisien. Menurut pengeluar, okey, timing MotoGP disebabkan kapasiti enjin ni akan menurun kepada 850cc, timing tu akan ada pertambahan sekitar antara 1 ke 2 saat. Jadi daripada musim 2024 ni sampai 2026, rider MotoGP korang buatlah rekod baru, pecahlah rekod baru. Sebabnya bermula musim 2027 memang susahlah nak capai kelajuan atau top speed yang ada macam sekarang ni. Selain daripada itu juga, bore engine akan turun daripada 81mm kepada 75mm. Kat situ saja memang dah nampak Dorna memang nak turunkan prestasi engine MotoGP itu secara mendadak. Okey, tapi sebenarnya turun kapasiti engine ni bukan benda baru. Okey, MotoGP telah pun melaksanakan kapasiti engine yang turun kepada 800cc pada tahun 2007. Dan pada waktu tu, kalau korang ingat, terutama peminat Ducati, Casey Stoner muncul juara dunia. Jadi kalau korang rasa benda ni, peraturan baru ni akan memberi impact pada Ducati, sebenarnya tak. Sebab Ducati pernah hasilkan engine 800cc dan muncul juara dunia buat pertama kali pada waktu tu. Okey, jadi korang mesti akan tanyalah, kalau turun kepada 850cc, maksudnya gap antara Moto2 dengan MotoGP tak jauh lah, sebab Moto2 3 silinder 765cc. Sebenarnya tak, gap tu masih besar. Sebab apa? Moto2 punya engine dia adalah engine yang close, maksudnya dia ada certain restriction yang mereka perlu patuh. Tapi engine MotoGP pula engine open, maksudnya semua pengeluar boleh buat apa saja pada engine tu untuk perah sebanyak mana kuasa yang ada. Jadi korang tak perlu risaulah, jurang antara MotoGP dan Moto2 masih lagi besar walaupun dah turun kepada 850cc. Seterusnya, peraturan membabitkan bahan api. Kalau nak tahu sebenarnya penggunaan bahan api sekarang musim 2024, mereka pakai 40% sustainable fuel atau bahan api mampan. Tapi bermula musim 2027, bahan api itu perlu 100% sustainable. Maksudnya bukan lagi gas asli lah, dia akan pakai biofuel. Itu antara tindakan MotoGP nak promote kepada menyelamatkan alam sekitar, macam tu lebih green.
Dan seterusnya tangki pula dia akan turun daripada 22 liter kepada 20 liter sebab bahan api mampan tu dia lebih efisien, jadi menawarkan pembakaran yang lebih baik supaya mileage tu lebih tinggi. Okey, dan kemudian bagi Tissot Sprint, penggunaan bahan api boleh diguna pakai sebanyak 11 liter. Okey, sebabnya mereka kata sebelum ni minyak yang diguna pakai untuk Tissot Sprint tu tak cukup. Mereka rider tak boleh nak perah habis-habisan, okey, untuk 10 lap. Jadi lepas ni bermula musim 27, kapasiti tangki atau penggunaan bahan api tu boleh guna sebanyak 11 liter bagi Tissot Sprint sahaja. Jadi peraturan ketiga melibatkan aerodinamik. Ha, kat sinilah yang topik yang pada saya memang wajib dibincangkan. Sebab apa? Sebabnya kalau tengok beberapa tempoh 2-3 tahun ni, bahagian aerodinamik atau package aerodinamik setiap jentera tu memang makin lama makin pelik, makin mengarut pun ada. Okey, jadi MotoGP kata musim 27 peraturan tu lebih ketat. Bermula dengan winglet dekat depan, okey, yang memang membuatkan jentera nampak pelik tu, sekarang winglet depan tu bermula musim 27 akan dikecilkan. Okey, 50mm lebih kecil daripada 600mm kepada 550mm. Aero belakang, okey, aero belakang pun diorang kata, ah, yang ni lagi lah penting, memang kena ketatkan. Sebab apa? Kalau tengok ke belakang nanti, bahagian aero belakang tu punilah macam-macam shape, eco dinosaur lah, macam helikopter lah, ada yang macam box GV pun dekat belakang tu. Okey, jadi menurut MotoGP, peraturan aero belakang perlu mengikut homologation. Maksudnya kalau nak buat sebarang perubahan, nak ubah design dan sebagainya, hanya sekali sahaja dalam satu musim. Dah tak boleh dah nak tukar setiap pusingan, memang makin lama makin mengarut lah. Okey, kalau nak tahu, aero ni dia memang memainkan peranan penting di MotoGP. Sebab apa? Dia beri kesan pada kelajuan jentera, terutama di straight dan sewaktu braking dan juga sewaktu overtaking. Sebab itulah Dorna kata, bahagian aerodinamik ni memang kita kena kawal supaya lebih banyak overtaking melibatkan skill rider berbanding guna aerodinamik jentera tu sendiri. Bagus main tindakan ni. Dan seterusnya, peraturan nombor 4 melibatkan ride height device dan juga hole shot. Ha, menurut Dorna, bermula musim 2027, ride height device dan hole shot ni akan di-ban sepenuhnya. Diharamkan, langsung dah tak boleh pakai. Ha, kalau korang follow MotoGP, korang tahulah apa sebenarnya fungsi benda ni. Kalau yang tak tahu, sebenarnya hole shot dan ride height device ni adalah fungsi yang mana dia, keutamaan dia adalah menurunkan jentera. Fungsi utama dia adalah rendahkan jentera, terutama dia pada waktu starting. Kalau perasan, ada rider yang pusingkan tombol, jentera depan, bahagian depan, fork depan akan turun atau bahagian belakang akan turun. Fungsi dia nak lower center of gravity, nak rendahkan gravity pusat jentera supaya bila masuk pecut tu, okey, kedua-dua tayar depan belakang tu bagi full grip on the track supaya boleh lakukan pecutan dengan lebih baik. Okey, kalau nak tahu sebenarnya fungsi ride height device dengan hole shot ni, dia bukan berguna pada waktu straight nak bermula perlumbaan saja, dia juga penting pada waktu slow corner entry exit nak masuk straight. Kat situ juga dia akan rendahkan jentera. Dan sebenarnya fungsi ni dah digunakan oleh Ducati lebih awal pada tahun 2018. Dan sebenarnya dalam ramai-ramai jentera yang paling lambat start guna Yamaha. Dia hanya bermula pada tahun 2020. Tu pun di Sepang test. Ha, jadi Yamaha paling lambat guna fungsi ni. Dan musim 2027, diorang semua tak boleh pakai dah fungsi ni. Jadi menurut MotoGP, mereka nak lebih banyak overtaking, bergantung kepada ski rider tu sendiri, dah nak kurangkan segala alat bantuan jentera. Ha, saya rasa ini memang sangat-sangat penting. Sebab apa? Hole shot dengan ride height device ni sebenarnya memang ada memberi impact yang agak besar dalam perlumbaan. Dia juga memberi kelebihan pada Ducati. Sebab Ducati yang pasukan pertama yang guna pakai fungsi ride height device kan, hole shot ni pada 2018, tak silap saya, menerusi Jack Miller. Kemudian Aprilia setahun kemudian, dan Yamaha paling last sekali. Jadi saya rasa bermula musim 2027, kita akan lebih banyak tengok lebih banyak overtaking yang sebenarnya menjadikan sukan MotoGP paling best lah. Kita nak tengok overtake banyak, itu yang paling penting. Dan akhir sekali melibatkan data GPS. Okey, kat sinilah MotoGP kata dia nak pastikan jurang antara kesemua pasukan tu makin kecil. Tak mahu ada gap yang sangat-sangat besar macam apa yang berlaku sekarang. Ducati, 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 Yamaha, Honda semua kat belakang. Okey, hanya Aprilia dan KTM je yang boleh memberi saingan. Itu pun susah sebab apa? Ducati ada 8 jentera on the grid sekarang ni. Okey, jadi menurut
pihak Dorna, bermula musim 27, data GPS setiap pelumba boleh available pada semua tim. Ha, maksudnya kalau Ducati punya data GPS, segala maklumat rider dan sebagainya, sekarang ni pasukan Honda yang Yamaha pun boleh dapat maklumat mengenai prestasi pelumba Ducati itu sendiri. Ha, jadi apa yang berlaku kat sini, Dorna kata nak semua pasukan ada maklumat yang sama rata supaya semua pasukan boleh improve secara sama rata. Jadi memang fungsi data GPS ni, perkongsian data GPS ni nak membantu tim yang underperforming lah. Dalam kes sekarang ni, Yamaha dan Honda yang memang jauh ke belakang, memang tak boleh nak buat apa, engine pun slow dan sebagainya. Jadi itulah fungsi utama data GPS ni, yang mana musim 27 semua pasukan akan dapat maklumat yang sama. Tak ada nak rahsia-rahsia lagi dah. Jadi peraturan baru yang bermula musim 27 ni memang agak besar lah. Dia akan beri impak besar pada penghasilan jentera enjin bagi semua pengeluar, tak kisah Ducati ke Aprilia, KTM, Yamaha dan Honda. Kalau tanya saya, saya suka. Sebab apa? Peraturan baru ni sebenarnya dia nak rider yang kawal mesin, bukan mesin yang kawal rider. Dia nak kurangkan bantuan alat seperti ride device, winglet, hose shot dan sebagainya. Jadi musim 27 memang semuanya akan rely pada rider, yang itu yang kita nak. Okay? Kita boleh imbas balik zaman waktu Seti Gibernau, waktu Lorenzo, waktu Rossi, waktu Marquez bila berebut dengan Rossi sampai tendang sana sini. Okay, tak kisahlah siapa yang betul dalam hal tu. Saya tim Mark Marquez, saya tak kisah. Saya memang tak suka Rossi. Jadi korang mesti rasa, banyaknya rule baru yang akan dikuat kuasa pada musim 27. Tapi kalau nak tahu, Casey Stoner kata tak cukup. Dia kata memang lebih banyak benda yang MotoGP kena buat. Sebagai contoh, kena buang anti-wheelie, kena buang traction control, buang langsung elektronik, biar motor tu macam tu saja, rely pada rider 100%. Tapi yelah, itu pendapat dia sebab dia race pada era tu. Tapi pada zaman sekarang yang mana jentera jauh lebih laju, mungkin tak sesuai lah. Okey, jadi korang rasa macam mana dengan pelaksanaan peraturan baru pada musim 27 ni? Kalau tanya saya, antara impak yang terbesar, jentera tu akan menjadi lebih perlahan lah, mungkin slow. Taklah slow banyak. Kalau tanya saya, memang dia akan pergi lebih 350 km/jam. Tak ada masalah pun, dia cuma kurang sikit. Okey, dan catatan masa pula mungkin akan bertambah 1 ke 2 saat. Which is pada saya bukan satu isu besar, sebab yang paling penting kita nak tengok lebih banyak overtaking, persaingan antara top 10 dengan yang bawah tu dekat, macam Moto3 rapat, memang kita tengok pun layan, tak adalah macam Moto2 bosan kan. Okey, jadi itu antara perubahan yang mungkin Dorna dan MotoGP cuba lakukan bagi musim 2027. Jadi pendapat korang macam mana? Rasanya musim 27 ni lebih exciting ke atau tak? Cuba komen dekat bawah. Alright, jadi itu saja yang kami boleh kongsikan dalam video kali ini. Macam biasa, semoga bermanfaat lah. Okay? Jadi kepada semua, jika ini kali pertama di singgah channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan menekan butang loceng. Dan jangan lupa untuk support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.